Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kaindra. Alhamdulillah bisa upload video lagi di minggu ini. Kali ini seperti biasa ya, kalau awal bulan aku mau sharing tentang budgeting di bulan Juli. Gak kerasa banget udah masuk bulan Juli ya teman-teman, ini lebih tepatnya bulan ke-7 di tahun 2024. Gimana teman-teman, udah mulai budgeting belum di bulan Julinya? Mudah-mudahan udah pada budgeting ya, karena memang budgeting ini ngebantu banget untuk mengatur keuangan bulanan. Oke, untuk di bulan Juni ini tuh ada beberapa pengeluaran. Salah satunya itu adalah pendidikan Kaindra ya. Maksudnya itu tahun ini tuh insya Allah Kaindra, anak aku tuh mau masuk sekolah ya teman-teman, lebih tepatnya ke TK. Dan alhamdulillahnya udah punya tabungan pendidikan yang aku tabung setahun kemarin, dan ditambahin juga dengan uang tambahan tabungan di sekolahnya kemarin. Tapi itu tuh masih kurang ya teman-teman. Jadi rencananya tuh aku mau ambil juga dari tabungan gitu. Oke, untuk di bulan Juli ini seperti biasa untuk metodenya tuh sama sebenarnya dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi aku bagi menjadi 3 kotak. Yang pertama ada saving, terus ada giving, dan juga ada living. Dan mudah-mudahan dari video ini tuh bisa diambil baiknya ya teman-teman. Bukan masalah nominalnya, tapi cara untuk mengatur keuangannya. Karena memang kan kalau nominal itu pasti akan berbeda-beda, terus kebutuhan keluarga akan berbeda-beda. Oke, yang pertama ini ada saving. Untuk di bulan ini tuh aku akan memperbesar tabungan rekening ya sebenarnya untuk savingnya, karena memang udah diambil beberapa kali untuk tabungan ini. Terus yang selanjutnya ada tabungan lebaran juga nih, aku anggarin 150.000, terus pendidikan anak itu aku anggarin 200.000, dan juga kebutuhan ini untuk beli skincare sama servis motor ya biasanya. Dan untuk bulan ini juga aku gak nabung untuk dana darurat dan juga untuk investasi ya teman-teman. Karena yang aku fokuskan sekarang ini adalah pendidikan anak sama tabungan gitu ya. Tabungan ini sebenarnya kayak dana darurat juga sih sebenarnya ya. Cuma tadinya tuh kalau tabungan itu aku akan buat untuk jangka panjang, kalau dana darurat tuh jangka pendek gitu. Jadi aku tuh mau, karena udah ngambil beberapa uang gitu ya di tabungan, kayak pengen ngembaliin lagi aja gitu ya. Jadi aku fokusin untuk tabungan dulu. Oke, kita langsung lanjut ke living aja ya teman-teman. Jadi untuk living ini aku bagi menjadi 10 pos gitu. Yang pertama ini ada belanja bulanan ya teman-teman. Aku anggarin 350.000 untuk bulan ini. Terus ada belanja mingguan. Di sini aku anggarin 5 minggu, dengan minggu pertama sampai minggu keempatnya itu 150.000, dan minggu kelimanya ini aku anggarin cuma 50.000 aja karena memang cuma beberapa hari kan. Selanjutnya ada gas galon, ini aku anggarin 125.000, beras telur itu aku anggarin 175.000 rupiah. Terus untuk kebutuhan Kaindra ini aku anggarinnya 450.000 ya teman-teman. Memang kalau misalnya kebutuhan anak tuh agak susah untuk direm gitu ya, kayak jajan gitu ya, ada di sekolahnya ada ini ada itu gitu. Jadi mudah-mudahan 450.000 ini cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 bulan. Terus ada dana tak terduga kalau misalnya ada apa-apa kekurangan gitu ya untuk pas-pas di bulan ini aku anggarin 50.000. Oke, lanjut ini ada listrik sama PDAM, aku anggarin 300.000, terus internet itu 200.000, dan terakhir transport itu ada 350.000. Dan ternyata ini ada yang salah hitung, ini di belanja mingguan kelima harusnya 50.000, tapi aku tadi nulisnya 150.000. Setelah dijumlahkan, total untuk kebutuhan living di bulan ini itu adalah 2.950.000. Oh ya, untuk jajan ini tuh aku nganggarin 300.000 ya untuk bulan ini, karena ini tuh aku siap-siap aja kalau misalnya mau ngajak Kaindra main keluar gitu. Nggak banyak sebenarnya, mudah-mudahan cukup untuk bulan ini deh ya untuk budget jajannya. Oke, selanjutnya di sini aku mau ngepos-posin uang-uangnya ke dalam dompet ini ya teman-teman. Dan di setiap posnya itu udah aku kasih kertas-kertas kecil gitu. Di sini tuh fungsinya untuk mencatat pengeluaran di setiap posnya. Sebenarnya ini tuh baru dimulai bulan kemarin ya aku mencatat
dari pengeluaran dari setiap posnya itu, karena memang biasanya nih untuk mengambil uang di dompet ini terkadang kan pecahannya tuh 100 ribu, 50 ribu ya, dan itu tuh aku tuh butuh uang receh, misalkan mau beli galon atau mau beli gas, kadang tuh aku suka ngambil dari pos yang lain gitu. Jadi itu tuh perlu dicatat juga biar tahu aja gitu ya kemana uang perginya. Tapi kalau nggak setiap detail pengeluaran aku catet ya teman-teman, kayak yang penting-penting aja gitu. Dulu banget pernah nih aku tuh sampai detail banget untuk mencatat pengeluaran setiap harinya gitu ya, aku catat tinggal berapa lagi nih untuk sampai minggu akhir gitu ya. Cuman itu cuman berlaku sebentar aja gitu, karena memang ternyata gak cocok nih buat aku, karena ngerasa terlalu apa ya, jadi terlalu pusing gitu ya dan terlalu ribet gitu ya. Dan akhirnya tuh gak pernah aku catat lagi pengeluaran-pengeluarannya, cuma di pos-posin kayak gini. Tapi ternyata kadang-kadang itu tuh aku suka bingung gitu, kok ini udah habis lagi ya posting ini gitu ya. Jadi akhirnya aku catat lagi, cuman nyatatnya tuh yang penting-penting aja sih, gak terlalu detail kayak waktu itu. Jadi memang mengatur keuangan rumah tangga itu butuh trial and error ya teman-teman, sesuaikan dengan kenyamanan kita masing-masing, dengan kondisi keluarga kita. Dan cari deh beberapa inspirasi gitu ya, berapa sumber gitu dari YouTube, mau dari mana aja banyak banget. Terus kita coba sendiri ini cocok atau enggak, nyaman atau enggak gitu. Nanti akan ketemu sendiri nyamannya kita seperti apa gitu sih ya. Oke, selanjutnya ini dompet coklat itu untuk saving ya teman-teman. Di sini tuh untuk pendidikan Kendra aku masukin 200 ribu, tadi tabungan lebaran itu 150 ribu, dan yang terakhir ini aku buat servis motor ya, aku masukin 50 ribu. Dan untuk kos skincare itu tuh aku nggak nabung dulu di sini gitu ya, aku langsung ke rekening aja udah diambil ya istilahnya mah, karena memang bulan ini harus beli. Selanjutnya di sini aku keluarin dompet coklat. Dompet coklat ini adalah dompet yang selalu aku bawa setiap hari, dan ini ada beberapa pos yang aku masukin ke sini. Yang pertama ada belanja mingguan, ini tuh udah kepake 50 ribu sebenarnya, jadi aku masukin 100 ribu. Terus untuk gas galon, ini untuk gas galonnya aku ambil 20 ribu, kayaknya bakal habis nih galon untuk minggu ini. Terus ada beras telur, untuk beras telur ini aku ambil dulu untuk beli telur ya teman-teman, 20 ribu. Untuk beli berasnya nanti aja barengan sama belanja bulanan. Untuk kebutuhan Kendra ini aku ambil dulu 50 ribu ya teman-teman, dan ternyata di tanggal 3 Juli ini udah habis itu ya kebutuhan Kendra, jadi aku ambil lagi, udah ngambil lagi gitu ya dari kebutuhan itu. Dan terakhir jajan ini aku ngarin 50 ribu aja. Oke, alhamdulillah udah beres nih teman-teman untuk budgeting di bulan Juli ini. Mudah-mudahan dari video ini bisa diambil baiknya ya teman-teman, dan ada manfaatnya bagi teman-teman yang memang sama-sama belajar nih kayak aku untuk mengatur keuangan rumah tangga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, dan terima kasih banyak banget juga buat teman-teman yang udah subscribe channel aku. Semoga ada manfaatnya ya dan bisa enjoy menikmati videonya. Assalamualaikum, bye-bye.